Hai, anda bersama kami di Amans. Sekiranya anda sedang mencari peranti murah daripada Honor yang mempunyai Google Play Store terbina, ini adalah peranti yang anda sedang cari dan satu-satunya yang boleh digunakan. Tetapi ada sedikit perkara yang anda perlu tahu. Jadi, mari kita mulakan ulasan Honor 9X Lite. Sebelum itu, kami akan jelaskan spesifikasi peranti, iaitu ianya menggunakan Kirin 710F, RAM berjumlah 4GB, tiada pilihan lain yang ada dan storan dalaman 128GB. Perlu diingatkan chip ini dipasarkan pada Julai 2018 dengan pemproses 12nm FinFET berusia 2 tahun. Dijual pada harga RM699 secara rasmi di Malaysia. Ini bermakna Honor 9X Lite merupakan peranti mampu milik kelas pertengahan yang berada di pasaran. Tetapi adakah ianya berbala untuk anda miliki? Pertama, kita lihat dahulu penawaran skrin. Dari segi kualiti ataupun kekurangan kualiti, ianya tidak mempunyai palet warna yang luas atau secara tepatnya adalah P3 Color Gamut. Anda tidak dapat menonton video HDR di dalam YouTube mahupun mana-mana aplikasi menyokongnya. Walaupun begitu, skrin di sini sangatlah terang di pandangan mata walaupun berada di luar dan terdedah dengan cahaya matahari yang terang. Di bahagian atas, terbinanya takuk yang menempatkan kamera hadapan, LED untuk notifikasi, ambient light sensor serta pembesar suara apabila menjawab panggilan. Anda boleh hidupkan mode untuk sorokkan takuk daripada kelihatan, tetapi bezel atas akan kelihatan lebih tebal berbanding dagu yang sudah semakin nipis. Skrin 6.5 inci IPS LCD ini dapat memberikan warna yang cukup memuaskan melainkan anda bandingkan skrin yang lagi hebat. Satu perkara yang kami rasakan peranti Honor dapat lakukan dengan baik adalah dari segi kualiti binaan. Maksud kami di sini bukannya bahan binaan daripada kaca, aluminium dan sebagainya. Tetapi walaupun ia menggunakan material daripada plastik, ia masih terasa sangat mampat dan berkualiti. Tidak ada flex yang pelik, kemasan setiap inci yang kemas, butang terasa taktil, puas apabila menekannya dan sebagainya. Warna emerald green ini kelihatan cantik dengan kemasan yang berkilat. Ia juga menawarkan warna hitam yang turut mempunyai kemasan yang berkilat. Sistem operasi yang digunakan adalah EMUI 9.1 berasaskan Android 9. Apa yang anda akan dapat adalah ekosistem Huawei Mobile Services seperti penggunaan Huawei Share apabila berkongsi fail untuk dihantar daripada peranti ke peranti, laptop ke peranti ataupun sambungan dengan mudah antara pembesar suara mereka dan sebagainya ataupun boleh dipanggil ekosistem mereka sendiri. Focus mode akan memberikan anda sedikit ruang untuk bernafas dan siapkan kerja tanpa gangguan seperti notifikasi yang tidak penting daripada social media ataupun mesej daripada kedai untuk tujuan promosi, terutamanya ketika PKP yang selalu mendapat diskaun melalui SMS. Anda juga mungkin sudah tahu bahawa IPS LCD bukanlah satu skrin yang akan membantu mengurangkan penggunaan bateri apabila aktifkan mode malam. Dengan itu, tiada mode malam pada versi Android 9 ataupun EMUI 9.1 ini. Tetapi pada kami, ianya akan membantu mengurangkan kesakitan mata jika ada walaupun tidak memberi manfaat sepenuhnya seperti menggunakan OLED. Anda juga mempunyai pilihan Eye Comfort Mode bagi memudahkan mata anda untuk berehat di malam hari ketika ingin tidur dan sebagainya. Satu perkara yang mungkin anda kurang suka adalah Netflix tidak disokong untuk peranti ini. Jika dilihat, ia telah pun menyokong DRM L1 yang mana peranti boleh streamkan video secara HD pada paparan skrin. Ini mungkin berkaitan dengan kerjasama syarikat Netflix itu sendiri supaya menyokong pada sebuah peranti dan mungkin perkara ini akan berubah di masa akan datang. Kita tunggu dan lihat saja. Namun untuk aplikasi YouTube, ia boleh dimainkan seperti biasa, tiada masalah dan sebagainya. Dari segi spesifikasi, bagi kami peranti ini bukannya memfokuskan 100% terhadap pemua yang grafik intensif tetapi lebih kepada berguna dan efisien untuk harian kerja. Berguna maksudnya di sini dari segala segi seperti WhatsApp yang kerap, notifikasi masuk dengan cepat, internet seluler yang konsisten, tiada masalah kekurangan lain dan sebagainya. Ya, Honor 9X Lite dapat melakukan perkara itu dengan mudah tanpa sebarang masalah. Antara kekurangan ataupun mungkin cara mereka ingin menjimatkan kos adalah penggunaan micro USB untuk tujuan pengecasan adalah perkara yang sepatutnya tiada lagi isu. Jika dilihat, Realme C3 sudah pun beralih kepada USB-C untuk pengecasan. Kamera 48MP adalah satu perkara yang sememangnya jarang ada pada tanda harga seperti ini. Untuk aktifkannya, anda harus pergi kepada Pro Mode, pilih tetapan dan tekan pada 48MP. Perbezaan yang agak ketara apabila anda mengaktifkannya seperti kontras yang lebih tinggi, keperincian yang lebih jelas dan tajam serta warna langit yang lebih jelas kelihatan ataupun tidak overexposed. Antara mode lain yang juga ada adalah bokeh yang mana anda boleh menangkap gambar kabur pada latar. Ini akan menggunakan sensor kedua bagi membantu menghasilkan subjek dan latar. Terdapat dua mode iaitu aperture dan portrait yang lebih fokuskan manusia sebagai subjek. Manakala aperture adalah untuk objek seperti botol, haiwan dan sebagainya.
Hasil kamera hadapan yang menggunakan 8MP sensor, anda sendiri boleh lihat hasil yang mana anda juga boleh aktifkan mode bokeh melalui mode portrait. Hasil rakaman video, ia dapat merakam sehingga resolusi 1080p 60fps. Tetapi di sini kami lihat bantuan EIS adalah sangat sedikit, di mana anda boleh lihat rakaman video ini agak sedikit bergegar dan kurang stabil. Bagaimana pula dengan prestasi gaming? Aplikasi pemuas seperti COD, PUBG Mobile dan Asphalt 9 dapat bermain dengan lancar. Ini mungkin kerana ia menyertakan GPU Turbo sebagai pengoptimasian antara GPU dan pemuas yang dimainkan. Dari segi FPS, kami lihat ianya sangat konsisten, sama seperti Honor 9X Pro yang juga sama dapat memainkan pemuas dengan baik sekali. Peranti tidak terasa memanas, cuma suam-suam sahaja di panel belakang ketika berada dalam ruang bilik berhawa dingin. Ketahanan bateri pula, walaupun ianya menyertakan bateri sebesar 3750mAh, ia dapat bertahan selama 5 jam screen on time ataupun SOT. Kami berkata begini kerana ada juga peranti yang memiliki bateri sebesar 4000mAh dan ke atas masih sukar untuk dapatkan SOT seperti itu. Ini mungkin juga disebabkan oleh chip ini lebih efisien dan tidak banyak fungsi yang diletakkan berbanding peranti lain yang sentiasa perlu bersedia untuk beroperasi. Dengan itu, ia memakan sedikit bateri dengan RAM yang lebih besar. Selain daripada itu, peranti ini menyokong Wi-Fi 2.4GHz untuk disambungkan kepada mana-mana router, pembesar suara mono yang diletakkan pada bahagian bawah, talam SIM menyokong 2 SIM card dan 1 microSD. Kualiti pembesar suara mono adalah okey sahaja, kuat dan lantang. Cumanya, apabila anda naikkan ke arah level paling tinggi, kualitinya akan mula berkurangan, bergantung juga pada lagu yang anda sedang dengar. Bass yang hampir kosong, tetapi tidak mengapa pada harga yang ditawarkan, bukan perkara yang anda patut utamakan. Lagipun, kuat dan lantang adalah cukup baik pada peranti ini. Honor 9X Lite dijual pada tanda harga RM699 dengan tetapan 4GB RAM, 128GB storan adalah cukup baik. Tambah lagi untuk peranti Honor, ia menyertakan bersama Google Play Store. EMUI 9.1 bersama Android 9 bukan sesuatu yang kami ingin lihat pada tahun ini. Namun ini adalah penawaran terbaru daripada mereka, iaitu Honor 9X Lite. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.